Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan melakukan tes break atau tes tingkat kemanisan pada buah anggur jenis varian Jupiter. Nah, saya menggunakan alat tes break ini ya, teman-teman. Ini alatnya saya rasa sih cukup akurat ya untuk mengetes tingkat kemanisan. Dan kita akan menimbang ya berapa gram sih satu buah biji anggur dan satu dompol buah anggur yang ada pada pohon saya ini ya. Oke, simak terus videonya, jangan skip ya. Sebelum kita tes, saya akan memperlihatkan penampakan pohon ya, jenis anggur Jupiter ini dan buah-buah yang alhamdulillah banyak yang bergelantungan ya. Nah, untuk pohonnya besarnya seperti ini ya teman-teman ya. Satu genggam tangan saya itu nggak muat ya, artinya lebih besar lagi dari genggaman tangan saya. Ya, saya tanam di langsung di tanah grounding. Ya, ini usianya kurang lebih sekitar hampir 2 tahun lah ya. Nah, kita akan lihat ya buahnya, masya Allah. Buah anggur jenis Jupiter ini sangat-sangat genjah menurut saya ya. Jadi ketika sudah berbuah ya, kita potong di ujungnya akan mengeluarkan buah lagi. Nah, contoh seperti ini teman-teman, kita udah ini buah yang di bagian atas sudah matang ya, ketika kita potong ujungnya keluar buah lagi. Nah, seperti ini juga teman-teman. Jadi ini menurut saya jenis anggur yang cocok ditanam buat para pemula nih yang baru memulai menanam anggur ya. Ya teman-teman. Jadi buahnya itu luar biasa banget ya, masya Allah. Oke, kita langsung aja ya. Kita coba yang ini. Kita buka dulu. Ini sekitar 21 teman-teman ya. Coba. Ya. Tingkat breaknya 21 ya teman-teman ya. Oke, kita coba yang lainnya lagi. Mungkin yang ini kita coba tes. Oh, di lap. Nah, ini teman-teman. Tingkat kemanisannya, tingkat breaknya sampai di angka 25 break ya. Masya Allah. Ini berarti kalau udah di atas 20 aja udah manis. Apalagi sekarang angkanya di angka 25 ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan semanis apa anggur Jupiter ini. Oke, sekarang kita potong anggurnya dan kita timbang ya, berapa gram satu biji anggur dan berapa gram satu dombolan yang menurut saya yang paling besar di pohon ini ya. Oke, saya jadi mau potong yang ini teman-teman.
yang menurut saya dombolanya cukup lumayan besar ya. Nah, kenapa ini masih ada warna hijaunya juga ya? Menurut saya ini tertutup dari sinar matahari ya. Oke, kita langsung timbang aja ya, teman-teman. Nah, ini nol ya. Terus kita masukin ini, kita pakai tarik. Terus kita timbang. Lumayan ya teman-teman ya, satu dompol anggur jenis Jupiter sampai di 214 gram. Oke, sekarang kita timbang dompol biji buah anggur yang menurut saya cukup besar. Yang ini. Wah, ini baterainya. Wah, mati teman-teman. Gak bisa lobet, coba kita barangkali bisa ya di sini kita timbang. Nah, 4 gram satu bijinya teman-teman ya. Oke, kesimpulan dari video ini adalah varian anggur Jupiter ini layak untuk ditanam ya teman-teman, apalagi ditanam di depan halaman rumah yang mudah-mudahan ini bisa jadi pemandangan bagus ya, ketika kita bangun pagi, kita langsung lihat tanaman anggur, segala macam ya. Dan bagi para pemula, ini sangat cocok ya, untuk mencoba jenis anggur varian Jupiter ini. Cukup sekian video dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.